Salam Majaja, nama Rita. Welcome back to channel Apewel, guys. Dan hari ini Mama Uel nak masak zeng-zeng. Inilah yang akan saya masak, yaitu bihun ya. Saya nak buat bihun goreng, tetapi ini bihun saya tak guna cili lah, guys. Sebab ini budak tak makan cili, tak makan pedas. So saya akan masak dia mungkin macam kicap, macam itu aja lah, guys. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan, saya rendam sudah ya. Ini saya rendam semalaman ya, guys ya. Jadi saya gunakan di sini ada tahu. Kalau kamu orang tengok di sini tahu. Tahu ini saya, ini option ya, guys. Ini kamu orang boleh guna ataupun tak guna pun boleh. Jadi kalau kamu orang nak tahu apa kelainannya bila kita buat tahu dengan tidak, boleh kamu orang coba. Ini nanti saya akan lenyek-lenyek dia sampai hancur gitulah, sampai dia halus gitulah, guys ya. Dan ada di situ bawang merah dan bawang putih. Sebab ini saja saya guna bahan dia, sebab tak ada cili. Jadi saya guna di sini dua bawang besar, oke. Ini ada keret yang saya sudah rendam, dan juga ada sawi juga yang saya sudah rendam nih, guys ya. Jadi jom, dan nanti kicap-kicap dengan sos apa dari masa ke semasa saya bagi tahu lah. Jadi jom kita tengok macam mana Indah Uel memasak. Oke, guys, stay tune. Oke, guys, di sini saya sudah panaskan minyak ya. Ini bekas minyak tadi goreng ayam ya untuk anak ya, guys ya. Apa nama ini? Saya lupa tadi bagi tahu dekat kamu orang, itu bawang saya blender. Tapi kalau kamu orang nak tumbuk pun atau hiris pun tak jadi masalah, guys ya. Boleh mana-mana saja, kita ikut kita punya keselesaan ataupun cita rasa seperti apa, guys. Nampak kayaknya ini minyak sudah panas ya, guys. Saya akan masukkan bahan yang saya blender tadi ya, yaitu bawang putih dengan bawang merah sahaja. Saya ini apa nama? Saya blender, oke. Dulu mungkin sudah pernah pengen buat vlog masak bihun ya, goreng bihun ya, guys ya. Kalau isian dia itu terserah kamu. Kalau kamu orang nak tambah udang kah, ayam kah, sotong kah pun boleh saja, tak jadi masalah, guys. Itu ikut kita punya cita rasa masing-masing dan bahan-bahan apa yang ada di rumah ya kan, guys ya. Ya kalau ada ayam boleh juga ya kan, apa salahnya. Dan ini nanti saya akan masak dia punya bawang pun lebih lama sedikit supaya lebih enak ya, guys ya. Jadi nanti kita tengok lagi macam mana, oke, stay tune. Oke ya, guys. Nah, kita punya bawang ini udah masak ya. Oke, di sekarang saya akan masukkan tahu yang saya sudah hancurkan ya, guys. Oke. Mungkin kamu orang belum pernah coba. Kalau kamu orang nak tahu seperti apa rasa dia, belum kamu orang coba lah, guys ya. Memang enak lah, guys. Terbaik lah, guys. Oke. Dan di sini saya akan tambahkan dulu kicap cair. Mungkin dalam setengah sudu jadi kicap cair saya letak dengan sos tiram. Sos tiram saya guna dalam setengah sudu juga. Oke, saya akan aduk-aduk dia. Dan saya akan masukkan sedikit air deh, guys. Saya akan masukkan sedikit air. Dan sebab tahu ini kan belum saya masak, atau kalau kamu orang nak rebus dulu tahunya, tak mengapa kalau nak cepat gitu ya kan. Jadi saya akan letak air sedikit tadi, kamu orang tengok air saya sudah letak. Dan ini saya akan tunggu sampai dia mendidih, guys ya. Sampai mendidih nanti kita tunggu. Dan kita tengok lagi nanti kalau dia sudah mendidih. Oke, guys, stay tune. Oke ya, guys, kita punya tahu pun sudah mendidih ya. Oke. Dan sekarang saya akan masukkan bihun. Bahan. Kita masukkan bihun. Jangan anak tengok bahan aku juga kaca loh, guys. Boleh makan ini, Kak? Jangan dulu lah. Kamu punya makan kerupuk. Itu belum panas, anak. Oke, guys, saya akan
Kalian biar dulu ya. Sementara saya masukkan kecap dong, kecap. Aku namakan. Saya gunakan di sini kecap pikat. Ana jangan rosa nanti sini es krim anak saya guys. Oh my god. Aku namakan. Kecap cair. Namakan. Dengan kecap asin ya guys. Segala kicak-kicak lah. Dan kicak ABC. Segala kicak. Oke, pas ini baru kita aduk dia, oke. Kalau kamu orang nak tahu tekstur bihun tuh apa? Ada setengah orang dia tak pandai masak bihun sebab apa? Bila dia letak takut kebanyakan air dia jadi apa nama tuh? Lembut ya kan guys ya. Kalau kamu orang nak dia tekstur dia tetap bagus gitu, kamu orang kena rendam dulu itu apa nama bihun lah semalaman. Kalau kamu orang tak rendam bihun itu semalaman, masa-masa itu kena selalu kacau-kacau, jangan biar apa, jangan biar dia di air itu lama gitulah, kena kacau-kacau selalu, kacau-kacau selalu gitulah, supaya dia punya bihun tuh masak merata dan dia tak lembik. Oke. Dan pastikan kita punya kuali panas gitu. Jadi kita buat begini-begini. Oke. Oh, saya punya api slow saya buat tadi guys, takutlah kenapa macam. Oke, kita buat macam ini dia. Dulu saya tak pandai masak bihun ya, goreng bihun, goreng mie, kutiau lagi lah tak pandai. Tapi dibandingkan bihun dengan ini, saya lebih pandai masak bihun dah daripada itu mie dengan kutiau lah. Kutiau memang langsung tidak lah. Okay. Saya akan rasa juga sebab tadi saya sudah letak segala sos ataupun kicap dia kan guys. Oke. Okay. Saya rasa takut ditambah apa-apa. Hanya saya akan tambah lada saja guys, lada putih. Sebab bagi saya dia punya rasa itu sudah cukup dah. Dengan. Nah, saya akan aduk lagi. Cara aduknya pun kena apa nama ni? Kena pandai juga lah sebab takut. Supaya dia punya tekstur bihun itu tidak lembut ya guys ya. Sebenarnya masak bihun ini susah-susah senang ya kan. Ada yang dia jenis yang cepat supaya orang kata tak payah direndam semalaman pun jadi juga gitu. Jadi tengok saya masukkan kirit ya guys, tengok ini juga lah. Saya pun kata susah guys, ikut je lah seperti apa pun. Oke, saya masukkan saya punya sawi menyawi. Oke. Hari ini kita makan bihun goreng guys. Oke. Kalau saya tengok ini tekstur bihunnya ini sebenarnya udah kayak masak gitu. Kalau kamu orang tengok ini biasa. Tapi ini kami makan 3 orang. Macam kebanyakan ini ya. Sebab saya, bukan saya yang rendam bihun ya. Saya kata saya ya. Suami saya yang rendam bihun. Dia memang kalau mau masak ya. Oh, banyak banget dia ini. Dia kami 3 orang dia makan guys, tengok nih banyaknya ini. Ini kayak udah makan sampahnya. Masak aku. Masak bihun anakku, siangku udah bisa oleh bihun. Oke, jadi kita tak payah bumbu telur dah. Sebab kita ada tahu tadi tuh dah kayak dia punya pengganti telur. Tapi kalau nak bumbu lagi, nak sedap lagi, boleh juga, tak jadi masalah guys. Itu terpulang ini. Oke guys, saya akan masukkan lagi kirit
Sebab saya tengok kerik ni dipotong apa well halus-halus. Saya tak tahu nak masuk ke mana lagi nak masak ya kan. Nak buat sup pun kayak mana gitu ya. Dia kecil-kecil. Jadi saya masukkan saja semua kerik. Kita sayur lebih berkerik mana ya kan. Jadi kerik saya habiskan lah. Sebab kalau saya masak sup anak pun untuk keriknya masuk dalam sup kayak tak ngam ni nih. Saya akan letak begini sebab saya nak dia kering sikit. Tapi sebenarnya ini dah okey lah. Cantik begini. Yes. Belum. Nasi kurang apa namanya? Kurang lembut lagi sikit lagi. Ini kita akan tunggu lagi dia masak guys ya. Kalau rasa dia, bagi saya sudah lah, tak payah tambah garam lagi sebab kita sudah guna berbagai kecap tadi ya. Kemarin saya guna kecap masin, saya guna kecap apa nama tu? Pekat, sos ikan, kecap ABC. Tapi kalau kamu nak pekat lagi dia punya color tidak apa namanya? Tidak pucat seperti ini ataupun mau lagi hitam, boleh tambahkan lagi lah. Tapi kalau saya tak pas, ini boleh sudah nih. Tapi anak saya suka makan yang gelap sih, so dia suka makan bubur kecap. Ya guys ya. Oke. Tapi sepertinya ini sudah masak lah. Bagi saya akan masak lagi ya guys ya. Saya kebuk ini supaya dia tidak apa? Dia tidak menggumpal guys ya. Kita akan rasa. Sedap. Sedap guys. Kalau kamu orang nak lah, nak tryin, cobalah seperti yang saya buat ini tahu tuh. Tahu tuh kamu orang hancur-hancurkan, lepas itu kamu orang masak dengan bihun. Sedap. Kebanyakan orang tahunya digoreng dulu ya kan guys ya, dibuat dia potong daging gitu ya kan. Kalau saya hancurkan dia, saya letak dan inilah hasilnya guys. Ini udah masak, saya sudah rasa. Memang sudah masak. Terbaik lah guys, terbaik. Oke nanti kita akan tengok seperti apa kelanjutannya. Oke guys, stay tune. Oke guys, bihun kita dah masak. Saya tambah cili untuk saya guys sebab saya nak makan pedas. Anak saya tak tambah cili lah, itu dia punya. Oke Rihwan, mari makan anak. Oke. Oke, kita akan zoom. Astaga, tengok lagi ya guys. Kalau kamu orang tengok yang tercer dia. Superman. Begitulah cara saya memasak bihun ya guys ya. Ada daging gak yo? Kaki kamu lah. Ada miam-miamnya. Cepet makan guys. Saya pakai cili. Kenapa kau pakai ini? Yalah biar nampak. Aku tak ada. Kau mau? Oh tuh. Tengok lagi guys, dia nak ikut juga macam kita. Yes. Oke, kita kan nak review, jadi kita kena tunjuk makanan kita. Tapi ini tinggi sama, oh. Sebenarnya tidak lama, tak bagi kau. Jemput makan guys. Jemput makan. Sedap. Sedap tak? Dia makan dengan ikan bilis kan? Kecil. Sedap, sikit je. Tak banyak. Sedap lah. Ya. Nak jangan goyang nak. Jangan goyang mama tetap. Enak guys. Sebab itu kami selalu ada stok cili sebab Will ni dia tidak makan pedas kan guys. Jadi kalau saya masak
bihun goreng pedas lah contoh. Saya kena masak dua kali, saya kena masak satu pedas, satu tidak. Jadi untuk mengatasinya ya beginilah kami buat, guys. Tapi kalau kamu orang nak goreng sekali, blender chili enggak jadi masalah, boleh-boleh saja, guys. Jadi ini sudah. Sudah sama. Ya. You like? Aku satu ratus. Eh, Pati. Pati sudah datang, guys, Papa. Oke, sudah datang, guys. Ini kita, guys. Nanti akan saya hidang untuk dia juga lah. Itu dia, guys, baru balik. Pijit tangan dulu. Asyam. Ya. Pijit tangan. Oke, guys. Boleh kamu orang coba resep saya ini. Kalau kamu nggak tahu rasa dia lah. Kalau kita campur dengan tahu yang sudah dihancurkan macam mana, kamu orang boleh coba. Anak saya itu suka makan. Jadi sampai di sini dulu kami punya vlog. Sebab apa yang sudah balik, saya hidang makanan untuk dia. Jadi terima kasih untuk support kamu orang. Terus support channel Apewel. Share, like, komen, dan subscribe. Oke, jangan lupa ya, guys, ya. Dan kita akan jumpa lagi untuk next video.